Anak Vincent Rompis Legolas dikabarkan di drop out atau dikeluarkan dari sekolahnya di Sekolah Internasional Binus Serpong Tangerang beberapa waktu yang lalu. Hal ini dikarenakan masalah yang viral yang tersebar di media sosial. Anak Vincent Rompis disebut-sebut menjadi salah satu pelaku bullying yang menyebabkan satu orang anak SMA masuk rumah sakit karena pengeroyokan. Kronologi tersebut terjadi saat salah satu akun mengunggah pernyataan yang diduga dari ibu korban. Pelaku bullying itu beranggotakan sebanyak 12 anak SMA dan tergabung dalam sebuah geng yang dinamakan dengan Geng Tai. Mereka sering nongkrong di sebuah warung kecil di belakang sekolah dan melakukan hal-hal yang tak semestinya. Bahkan, beredar pula video yang diduga momen saat pengeroyokan kepada korban. Dari unggahan itu, disebutkan juga bahwa pelaku bullying melakukan pemukulan, di antaranya memukul perut korban, membakar kulit, serta menyudutkan rokok ke korban. Mirisnya, mereka juga mengancam akan membunuh adik korban jika sang korban menyebarkan kekerasan yang dibuat oleh mereka. Ibu korban juga angkat suara terhadap bullying yang terjadi kepada anaknya. Ia membeberkan tiap anak dalam geng Tai tersebut memiliki perannya masing-masing. Sejak tanggal 2 Februari, anak saya dihajar, dipiting, dicekik, diikat di tiang, ditendang, diludahi bergantian. Badannya disundut dengan rokok, dipukul pakai kayu dari belakang, dihajar bagian perutnya dan ditonton banyak orang, tulis ibu korban. Sampai saat masalah ini viral, diketahui beberapa pelaku bullying merupakan anak dari tokoh-tokoh terkenal, mulai dari pengusaha, DPR RRI dan juga artis tanah air, termasuk anak Vincent Rompis Legolas. Salah satu anak pelaku juga dikabarkan merupakan anak anggota DPR RI dan juga penyiar berita, sekaligus pemimpin redaksi, yakni anak dari Arief Suditomo. Vincent Rompis sampai saat ini belum memberikan reaksi apapun. Ia bungkam meski media sosialnya menjadi sasaran hujatan warganet atas kelakuan anaknya. Begitupun reaksi istri Vincent Rompis, Vivi Karamoy. Semenjak masalah bullying viral, ia langsung mengunci akun Instagram media sosialnya.